Assalamualaikum semua. Hai, ini aku, Hafizah. Yeah, ini cerita tentang diri aku yang dahulunya agak nakal di sekolah. Pada kisah inilah aku mula berubah menjadi lebih baik. Jom aku ceritakan bagaimana aku berubah. Dasarkan kertas kerja yang saya bagi tadi, semua boleh buat kerja masing-masing. Pastikan jawapan awak semua betul. Faham? Faham. Okey, bagus. Hafizah, bangun. Ish, Miss Izzah ni kacau lah orang nak tidur. Pergi tanda sekarang pasal muka awak. Ya Allah, Hafizah, biadab ya awak, Hafizah. Cikgu-cikgu dah banyak bagi laporan kepada awak. Cikgu Zahid kata awak tak boleh tengok dalam kelas. Cikgu Nora kata awak balik sampah dekat kawan. Hafizah, pergi sekarang. Jangan ulang kesilapan yang sama ya, Hafizah. Ini arah-marah yang terakhir, ya. Yo, cikgu panggil kau sebab nak kena ada cikgu awak tante. Itulah kau. Aku cakap nak membuka sorok-sorok lah. Kan dah kantor. Diamlah. Selepas berjumpa kaunselor, aku berjalan di padang. Tanpa aku sedar, aku telah terlanggar pokok. Dan tiba-tiba... Woi, kenapa aku dekat sini? Eh, manalah aku tahu. Soalan apa kau ni? Itulah, dah lah tiba-tiba teruduk kat sini. Pasal acar-acar lupa pula. Amandalah. Berani kau tunjuk kepala aku? Kau tahu kan apa akibatnya kalau kau cari pasang aku? Alamak, scary-nya. Itulah, takut kita. Kau ingat sikit. Aku, kau dengan dia sama je pangkat. Belagak. Keesokan harinya ketika aku sampai di sekolah, tiba-tiba aku ternampak beberapa orang sedang menunggu di kawasan yang selalu aku lalu. Eh, kau ingat tak budak Hafizah tu? Oh, budak tu. Itulah Hafizah. Hafizah, sini. Sinilah. Kau pandang aku? Pandanglah. Kau tak berani nak lari dari aku. Lagi sekali kau lari, aku pastikan kau kena lagi teruk dengan aku. Oh. Aduh. Kau nak apa? Sesudah kejadian yang aku tak sangka itu, aku terus ke kelas. Ya, Hafizah. Awak ni berapa kali dah tak bawa buku? Awak tinggal buku tu siapa nak baca? Tak ada siapa nak baca selain awak. Hafizah, ini amaran terakhir. Lepas ni awak lupa nak bawa buku, awak berdiri kat luar kelas. Sekarang berdiri di belakang kelas. Sekarang. Betapa malunya aku dengan apa yang terjadi. Aku keluar selepas kelas dan... Hafizah, Hafizah. Hafizah, Hafizah. Haa, sedar pun. Kenapa aku kat sini? Lah, kau lupa ke? Tadi kau pingsan kat situ. Kita nak papat lah kau ke sini. Tadi mimpi. Okeylah Hafizah, kita orang gerak dulu. Dah lambat nak masuk kelas ni. Betul lah. Assalamualaikum. Mimpi? Tak kisahlah mimpi ke tak. Yang pasti aku kena pergi minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku bertaubat padamu, Ya Allah. Aku bersalah, Ya Allah, kerana tidak menghormati rakan-rakanku, guru-guruku serta ibu bapa. Ya Allah, aku sedar bahawa banyak membuat kesilapan. Kau terimalah taubatku, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Amin. Begitulah kisah bagaimana aku boleh berubah dari seorang yang nakal menjadi lebih baik. Jangan kamu semua lupa untuk sentiasa menghormati orang lain dari kisahku selepas ini.